Ya, pemirsa, masih dari kasus korupsi, dan ini mantan Gubernur Riau Anas Ma'mun mendapatkan gerasi berupa pengurangan hukuman dari Presiden Joko Widodo. Iya, Anas sebelumnya dihukum 7 tahun penjara pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Dengan gerasi itu, hukuman Anas kembali menjadi 6 tahun. Meski kaget atas pemberian gerasi tersebut, KPK terus mengembangkan penanganan perkara terkait Anas yang menetapkan 3 tersangka baru. Surat dari Lapas Sukamiskin. Di surat itu disampaikan bahwa Presiden sudah memberikan gerasi pada saudara Anas Ma'mun. Ini salah satu perkara yang pernah ditangani oleh KPK di sidang di Pengadilan Tipikor Bandung. Kami cukup kaget mendengar informasi tersebut karena saudara Anas Ma'mun ini kan diproses untuk sejumlah perkara ya. Untuk perkara itu saja ada...